Halo sahabat YouTube semuanya, sekarang berjumpa dengan Mariase. Saya akan memvideokan memperbaiki mesin dat yang mati. Dan jangan lupa subscribe di YouTube channel Mariase Maya Goguris. Mari kita ikuti videonya bersama-sama. Pertama saya. Sekarang pertama kita harus potong bagian pipa paling atas agar bisa menaikkan pipa dan mengangkat mesinnya. Terus melihat situasi di atas karena pipa terlalu panjang agar tidak berhadapan dengan gentengnya, karena di atasnya itu ada genteng rumah. Kita harus hati-hati menaikkannya. Nah, sekarang mesin sudah di atas, saya mencoba memutar kipasnya yang ada di depan. Apakah buntu apa longgar? Setelah itu, saya akan coba memeriksa beberapa instalasi kabelnya. Mungkin ada yang terputus. Saya periksa instalasi di mesinnya dengan cara menggunakan test pen apakah ada setrum atau tidak. Saya coba periksa.
sekarang udah hidup. Nah, mesinnya maju. Sekarang coba saya lagi. Nah, karena mesinnya sudah menyala, saya akan menggunakan mesin kembali ke dalam sumur dan mengetes apakah airnya mau keluar atau enggak. Ini prosesi penyambungan L pada pipa yang besarnya 1 dim menghubungkan pipa di atas dan di bawah. Proses pengeleman. Ngetes air yang akan naik dengan mengangkat sedikit-sedikit pipa, memompa klep yang ada di bawah agar air bisa naik.